Hi Makers, kami dari MakeBlog Indonesia ingin berbagi tentang edukasi anak di masa sekarang di mana tuntutan teknologi dan pentingnya dunia STEAM atau Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics merupakan salah satu tuntutan bekal edukasi bagi para profesional dan mahasiswa. Menurut riset, perkembangan dunia di masa mendatang akan banyak jenis pekerjaan dan jenis usaha baru yang berhubungan dengan STEAM. In this ever-changing world, how do we chart a course for the future? What abilities could benefit our children for a lifetime? As the core of an innovative talent development strategy, STEAM education becomes an educational approach with growing worldwide popularity. STEAM education bridges education with reality and encourages children to use machines, electronics, software, and other tools to solve problems through a project-based interdisciplinary approach. The key not only lies in acquiring knowledge, but also in training children's abilities and opening their mindset. MakeBlock, a global STEAM education solution provider. Untuk mendukung pembekalan anak-anak Indonesia, kami bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah dan lembaga kursus dalam hal penerapan pendidikan STEAM ke dalam intrakurikulum ataupun ekstrakurikuler. Selain dalam bentuk pengajaran langsung, kami pun menyediakan tutorial-tutorial pendukung sebagai bahan pembelajaran mandiri di rumah secara gratis melalui channel sosial media Instagram dan YouTube MakeBlog Indonesia. Beberapa pembekalan bagi anak-anak dalam pembelajaran ini adalah pemrograman atau coding dengan bahasa Scratch, C, dan Python, dan juga membuat inovasi produk robotik yang akan membangun kepercayaan diri anak untuk menjadi inventor masa depan. Kami juga menyediakan berbagai tools yang dapat membuat pembelajaran di rumah menjadi lebih menarik dan menyenangkan. MTiny, yang merupakan robot edukasi yang sangat cocok sebagai alat pengenalan anak usia dini ke robotik dan coding tanpa harus menggunakan gadget. Cody Rocky adalah robot coding untuk STEAM education untuk anak usia 6 tahun dan pengenalan kepada IoT dan artificial intelligence dengan cara yang mudah dan menyenangkan. M-Bot. M-Bot adalah robot pendidikan STEAM untuk pemula mulai dari usia 8 tahun. Membuat pengajaran dan pembelajaran robot menjadi sederhana dan menyenangkan. LaserBox. LaserBox adalah pemotong laser desktop pintar yang dirancang khusus untuk pendidikan dan pembuatan. Membuat pembuatan laser menjadi mudah, aman, dan menyenangkan. MakeX Robotics Competition. MakeX adalah platform kompetisi robotik tingkat internasional yang sudah kami adakan sejak tahun 2018 di Indonesia dengan lebih dari 60 negara dan 10.000 peserta di dunia yang mengikuti kompetisi ini. Inti dari kompetisi ini adalah creativity, teamwork, fun, and sharing. Hingga 2019, 48 peserta sudah mewakili Indonesia pada MakeX World Championship di China. Bagi Anda yang berminat untuk tahu lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui Instagram atau email yang tertera pada